Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Telusur Jelajah kali ini kembali ke Kecamatan Gondanglegi untuk melihat situasi dan kondisi sebuah lokalisasi di seberang pasar hewan Gondanglegi. Sebutan masyarakat sekitar untuk lokalisasi ini, lokalisasi Lori Kandangan, untuk membedakan dengan lokalisasi yang ada di dalam area pasar hewan Gondanglegi. Kita sebut saja lokalisasi ini KDS 1. Telusur Jelajah juga akan mengeksplor lokalisasi di dalam area pasar hewan Gondanglegi pada kesempatan berikutnya. Video ini sifatnya update untuk melihat situasi dan kondisi terbaru di lokalisasi yang sudah pernah dikunjungi Telusur Jelajah. Informasi terbaru dari lokalisasi ini, jumlah personel bertambah banyak, berkisar 20 sampai dengan 30 orang. Video tadi diambil kurang lebih 15 hari yang lalu, saat Kabupaten Malang masih musim panas. Memasuki musim penghujan, kondisi di lokalisasi ini berubah, becek. Namun tidak mengurangi segala aktivitas di lokalisasi ini. Seperti yang ditampilkan di awal video tadi, tebu yang sudah dipanen, lalu kemudian dilakukan pembakaran lahan. Namun saat ini, tebu tersebut sudah mulai tumbuh kembali. Dampak dari kebun tebu yang telah dipanen terjadi pergeseran lokasi. Mereka menyesuaikan di area sekitar perkebunan tebu ini. Tidak banyak yang bisa dijelaskan lagi tentang lokalisasi ini. Telusur Jelajah sudah mengeksplor pada kesempatan sebelumnya. Yuk ikuti situasi dan kondisi di gerbang masuk ke lokalisasi KDS 1.
Kondisi ini menunjukkan lokalisasi KDS 1 tambah ramai, baik dari segi personel maupun pengunjung yang datang. Gambarannya juga terlihat dari kondisi di sela-sela kebun tebu. Bertambahnya personel di lokalisasi ini merupakan dampak dari apa? Kondisi sosial ekonomi di masyarakat atau yang lain-lain? Teman-teman simpulkan sendiri. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Matur nuwun, terima kasih.